umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua enggak banyak. Amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa qallu man yujzak. Umur umatku antara 60 sampai 70 kata Rasulullah. Dan sedikit orang yang bisa lebih dari itu. Tapi kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa dan lain-lain, umurnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dikit. Namun alhamdulillah ini adalah khairu ummah yang Allah Subhanahu wa taala ukhrijat lin nas, hadirkan buat manusia. Dan diberikan keutamaan beberapa amalan-amalan yang singkat, gampang, mudah tapi punya pahala yang amat banyak. Salah satunya adalah doa yang enggak nyampe 10 detik ini kalau kita baca pahalanya miliaran. Doa itu adalah Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal enggak doanya? Baca bareng-bareng. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini doa meminta ampun pada Allah buat orang-orang muslim, laki-laki, perempuan, mukmin laki-laki perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah tiada. Gimana ceritanya pahalanya miliaran, Ustaz? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Siapa yang beristighfar, minta ampun pada Allah buat orang beriman laki-laki maupun perempuan, kata Allah bi kulli mu'minin wa mu'minatin, Allah bakal catat dari setiap orang beriman laki maupun perempuan pahala buat dia hasanat. Jadi orang Islam yang hidup aja nih populasinya kira-kira 1,7 miliar yang hidup. Dalam doa tadi ada kalimat al-ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ya Allah juga yang sudah mati sejak zaman Nabi Adam AS. Ini doa singkat, gampang, gak nyampe 10 detik tapi pahalanya boleh jadi puluhan bahkan ratusan miliar. Maka kalau kita lagi doa, jangan lupa, jangan ketinggalan doa ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dan ini doa enggak cuma kita aja yang diminta sama Rasulullah untuk baca. Para nabi, para rasul biasa mendoakan orang beriman. Nuh alaihissalam doanya, Rabbi ighfirli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidiz zalimina illa tabara. Surat Nuh, surat 71 ayat 28 ayat terakhir. Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni setiap orang yang masuk rumahku dengan beriman padamu ya Allah. Ampuni juga orang beriman laki-laki dan perempuan. Jadi Nuh alaihi salam mendoakan seluruh orang beriman. Kalau itu doanya Nuh, Ibrahim doanya. Ibrahim alaihi salam surat 14 ayat 41 doanya begini. Rabbana fir lana wali walidaina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang beriman di hari setiap amal bakal engkau berhitung. Ibrahim doain kaum mukminin, Nuh doain kaum mukminin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta Ansar beserta kaum muhajirin doanya juga begitu. Surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang generasi berikutnya yang senantiasa berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, dan juga buat saudara-saudara kami yang sudah wafat membawa keimanan. Jadi orang-orang yang hebat, para rasul, para nabi, mendoakan kaum mukminin. Maka kita senantiasa diminta doa yang miliaran pahalanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwa. Setiap kita doa, mudah-mudahan Allah catat pahala dari setiap orang beriman, laki-laki, perempuan, baik yang hidup maupun yang sudah tiada. Allah kasih pahalanya buat kita bermiliar-miliar banyaknya.